Final Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Profil Zaki Pohan, pacar Adisti Zahra. Dilansir dari Kumparan, Adisti Zahra tengah berpacaran dengan lelaki bernama Zaki Pohan. Keduanya kini menyita perhatian warga Twitter. Keduanya menjadi sorotan setelah beredar video perempuan diduga Adisti Zahra tengah dipegang payudaranya oleh seorang lelaki. Sosok lelaki itu diduga Zaki Pohan. Zaki Pohan lahir pada Juni 2000. Ia lebih tua, usia 3 tahun dibanding Adisti Zahra. Keduanya memang jarang menebar kemesraan di akun media sosial masing-masing. Namun, belakangan ini Adisti Zahra dan Zaki Pohan memang sudah mulai go public terkait jalinan asmara di antara mereka. Mereka mulai go public ketika Adisti Zahra merayakan momen ulang tahun ke-17. Ketika itu, Zaki Pohan memberikan kejutan buat sang kekasih. Saat ini, Zaki Pohan tengah menempuh pendidikan tinggi di salah satu universitas di Yogyakarta. Ia kabarnya mengambil jurusan hukum. Meski berbeda kota, keduanya tampak beberapa kali menghabiskan momen kebersamaan mereka. Misalkan saja ketika Zaki Pohan menyempatkan diri datang ke ulang tahun Adisti Zahra. Sebagian netizen selama ini mendukung hubungan keduanya. Namun ada pula yang berharap mereka putus karena Adisti Zahra dianggap lebih cocok berpacaran dengan Angga Yunanda, lawan mainnya di film Dua Garis Biru dan Mariposa. Video diduga Adisti Zahra dan Zaki Pohan. Video yang awalnya beredar di Twitter memuat rekaman unggahan Instagram story bertuliskan akun @zahradisti. Terlihat perempuan berbaju merah diduga Adisti Zahra sedang bersama lelaki yang diduga kekasihnya Zaki Pohan. Si lelaki tampak bersandar di bahu perempuan diduga Adisti Zahra. Setelah sempat menutupi kamera dengan tangannya, ia memegang dada si perempuan. Laki-laki diduga Zaki Pohan tersebut tampak terbahak. Perempuan yang diduga Adisti Zahra itu kemudian juga tertawa. Menurut kamu, bagaimana komentarnya, Savena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, geng.